야. 아. Halo guys, jadi sekarang aku lagi ada di acaranya LBI, Local Brand Indonesia. Jadi ini aku lagi bersama dengan Malaihat Suka. Nah, jadi Malaihat Suka ini adalah owner dari Insomer. Insomers, Insomnia Vibes. Ah, ya. Jadi kita mau ngomong apa bang ini bang? Ngobrol apa bang? Setelah Bang Mirta aja lah, saya mau nanya, jawab aja dah. Oke okay, bang, ini kan bang mungkin udah mengenal brand jauh lebih saya ya, jadi yang pertama untuk support brand lokal itu apa sih bang? Kalau menurut gue support lokal itu dengan lo mencintainya, dengan mencintai barang lokal itu lo udah membantu para owner atau para pedagang lokal supaya meng-up nama brandnya, dan ditambah untuk ya membantu perekonomian ya negara kita kan emang lagi sulit gitu kan. Okay. Nah terus ya dari brand ini sendiri ya supaya ya menurut gue supaya lebih kita apresiasikan ya supaya nggak kalah aja gitu sama brand-brand luar yang harganya mahal-mahal kayak gitu sih. Oke bang, kenalin dulu brandnya kalau mau beli di mana kita tahu Instagramnya. Oke, buat teman-teman yang mau beli Insomnia Vibes atau Insomers, kalian bisa follow Instagramnya @insomnia_vibes atau kalian bisa cek Instagram @insomers.id. Oke bang. Ini kan mungkin kalau orang udah nonton YouTube channel aku mungkin tahu kan aku banyak kali di kayak di komen-komen negatif gitu kan. Iya, iya. Masalah aku maksud konten-konten meet up seperti ini. Menurut Abang menanggapin aku untuk meet up bareng-bareng yang super-super berlokal itu seperti apa sih, Bang? Oke, kalau menurut gue sih kayak gini ya, support lokal itu enggak memandang usia, mau tua, mau muda, bahkan dari SD pun ada kan. Iya. Nah, menurut gue Bang Wirta ini salah satu orang yang aktif dan ditambah berbaur kepada anak-anak gitu kan. Iya. Jadi nggak berbaur seusianya aja, yeah. Itu adalah hal yang bagus dan adalah hal yang jarang seusia Bang Wirta ini mau bergaul sama anak-anak. Dan orang-orang kayak Bang Wirta ini, gue jujur aja ya, jarang itu ada yang mengerti brand. Dan ditambah, gue pernah lihat nih vlognya Bang Wirta, yeah. Maaf Bang, pedagang kopi ya? Iya yeah, nah, benar, saya pedagang kopi. Tapi di situ gue salutnya, Bang Wirta punya kreativitas untuk gimana untuk membangun dirinya sendiri. Kalau pedagang kopi itu bisa lebih dari pedagang nah, kopi ya, bener, bisa ya. Bisa untuk jadi YouTuber, bisa ya bergaul sama anak-anak meet up yang maaf yang harganya mahal-mahal ya. Jadi kita nggak boleh merendahkan dari suatu pekerjaan karena dari hal kecil itu bisa jadi besar ya. Benar, jadi sebenarnya bang ya, jadi yang support brand lokal itu bukan sekedar anak-anak kecil, sebenarnya banyak yang besar-besar itu banyak banget. Oke, jadi gini bang, harapannya ke depan untuk brand lokal Indonesia apa sih? Harapan gua untuk brand lokal ke depannya ya supaya lebih misalnya ada yang kurang untuk diperbagus lagi untuk brand lokal ke depannya, lebih bagaimana ya untuk brand lokal, gua sih nggak bisa banyak ngomong ya untuk brand lokal, tapi menurut gue dengan mencintai lokal itu udah mendukung perekonomian Indonesia. Dan untuk teman-teman pecinta lokal, menurut gue jangan menjadikan lokal brand ini dipandang jelek oleh orang-orang yang di luar gitu, oleh orang-orang yang di luar dari lingkup meet up ini. Iya, iya, okay. Karena di luar sana teman-teman gue yang sepantaran gue pribadi pun menganggap rendah kita-kita nih bang. Iya benar, iya benar. Ya, jujur aja menganggap rendah kita-kita ini sebagai bocah-bocah tengil, bocah-bocah segala macam. Tapi menurut gue kalau nggak dari anak-anak usia remaja yang support lokal, apa sepantaran gue mau support lokal dengan datang kayak gini? Menurut gue ya, enggak banget. Iya benar. Dari teman-teman gue pun nggak ada yang lokal, ya. Nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada yang untuk datang capek-capek panas-panas untuk datang meet up. Iya. Nah, itu menurut gue itu nggak ada banget. Nah. Kayak gitu. Oke bang, jadi kesan abang pertama ketemu saya seperti apa bang? Pertamanya adalah, oh ini orangnya yang kita kunil-kunil ya. Lihat di YouTube. Iya. Nah, kayak gitu. Orangnya berbaur gitu, nggak seperti ya mungkin karena belum kenal Bang Wirta, ya. Orangnya dilihat ya maaf ya kayak jamet, gue jujur ya jujur ya, tidak apa apa bang. Ya kan? Nah kayak gitu, menurut gua gimana ya, kita bergaul nggak sama orang-orang yang sepantaran aja gitu, ya. Karena banyak teman makin banyak rezeki. Iya benar bang. Okay. kayak gitu aja sih bang. Oke, jadi terakhir bang, apa kan punya channel YouTube nih kalau nggak salah? Iya alhamdulillah. Boleh apa namanya channel? Nama channel YouTube gue Malaihat Suka, gue jarang upload jujur aja. Gua belum ada kamera dan ditambah gua nggak bisa tiap acara nggak bisa megangin kamera ya, karena biasanya kalau tiap acara itu ya gitu membawain acara, jadinya
kalau untuk megang kamera juga kayaknya jadi nggak fokus banget kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah pelan-pelan gue harus bisa lah. Bang Wirtaya bisa, masa gue nggak bisa? Iya, tukang kopi loh. Ya kan? Gila lo. Ya kan? Oke Bang, jadi sekian dulu ya, lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi. Makasih Bang Wirtaya. Oke, thank you. Jadi ini saya upload boleh ya? Siap, boleh dong. Oke, IG-nya pribadi apa? IG. Oke, bisa follow Instagram gue di @malaihatsuka. Oke, thank you. Jangan lupa subrek dan jangan lupa kunjungin channelnya Bang Malai. Yoi. Oke, see you.